Persija dikabarkan akan datangkan dua pemain asing asal Jerman dan Thailand, statistiknya mengecewakan. Teka-teki pemain asing baru Persija Jakarta masih belum terjawab hingga hari ini, bahkan rumor pemain asing sangat dirahasiakan oleh manajemen Persija. Terbaru ada dua pemain asing yang dikabarkan menjadi calon pemain asing Persija Jakarta. Dua pemain itu adalah Thomas Meibner dan Maximilian Steinberg yang sedang ramai di media sosial. Thomas Meibner adalah pemain asal Jerman yang berposisi sebagai bek tengah, sama seperti Hanno Behrens saat ini dia bermain di klub Jerman Hansa Rostock. Nama Thomas Meibner dikabarkan akan menjadi calon pemain asing Persija, namun banyak yang kurang setuju Persija kembali mendatangkan bek. Penampilannya bersama Hansa Rostock musim ini juga terbilang tidak terlalu bagus, Meibner sering berada di bangku cadangan. Meski hanya sekedar rumor, semoga Thomas Doll lebih memilih pemain asing lainnya. Nama Maximilian Steinberg adalah pemain asal Thailand yang bermain di posisi bek kanan. Saat ini Maximilian bermain di Liga Thailand bersama klub Sukhothai Football Club. Musim ini dia hanya bermain sebanyak 7 pertandingan, bahkan dimulai dari bangku cadangan juga. Meski masih sekedar rumor, nantinya Maximilian akan mengisi slot pemain asing ASEAN Persija Jakarta. Jika melihat rumor pemain asing baru Persija, tentu sangat mengecewakan jika Persija merekrut pemain yang berdasarkan statistik tidak terlalu baik. Harapannya Thomas Doll bisa memanfaatkan slot 4 pemain asing yang belum terisi dengan pemain di posisi gelandang dan striker. Untuk posisi back, Persija punya back lokal yang berkualitas seperti Rizky Ridho dan Ferrari yang seharusnya menjadi line-up utama Persija Jakarta. Kita percayakan semua kepada Thomas Doll dan manajemen Persija, tentunya mereka lebih tahu apa yang terbaik untuk tim.